Kita sampai di rumah makan Tatakan, sop ikan Tatakan, Kota Serang. Ini yang biasa di sini pasti tahu nih, khasnya memang sop ikan laut. Tapi hampir semua orang yang pernah ke Serang itu pasti mampir, banyak mampir ke sini. Ini salah satu destinasi kuliner yang keren di Kota Serang adalah sop ikan Tatakan. Saya kebetulan pesen sop ikan, kita cobain cita rasanya apa masih seperti dulu. Yuk. Di sini ini paketannya ada kotak-kotak. Kotak-kotaknya itu langsung disediakan, siapa yang ngambil nanti berapa habisnya dibayar gitu ya. Ini kita cobain kotak-kotaknya versi rumah makan Tatakan sop ikan. Ikannya terasa banget. Bentuknya juga besar. Mantap. Sahabat, ini pesanan sop ikan. Kalau lihat, ini ada cabai hijau, ada kemangi, ada tomat hijau. Ada tomat bombay, kemanginya yang mendang dari wanginya. Kepala, cobain sop ikan Tatakan. Saya nyari piringnya. Ini luar biasa, saya masukin. Saya nyari kepalanya biar keren. Ini tantangannya kulitnya. Kuahnya, cabai hijaunya, tomatnya. Sabar, kita cobain. Suapan pertama. Nendang bener. Tidak langsung enak pedes, tapi karena cabainya ada yang terapung gitu. Keren. Kita cobain dagingnya. Di sini yang walaupun sop ikan, kalau yang nggak suka ikan sekeluarga, ada yang nggak suka ikan, pesen ikan yang lain, misalnya tempe goreng, ayam goreng, ada semua, mie rebus, ada yang misalnya cumi goreng seperti ini, ada. Ya. Sahabat, jangan nggak cobain, recommended banget. Sudah nggak ada perlawanan, empuk, bumbunya terasa banget, keren banget. Di sini juga ditawarkan namanya sate Bandung. Ini khasnya Serang, sate Bandung. Bisa nanti dibungkus bawa pulang sate Bandungnya. Sate Bandung khasnya Serang. Kita cobain. Kita makannya pakai ini. Nendang banget. Enggak kalah-kalahnya. Ini mantap benar. Sahabat harus nyobain.